kiri sekarang juga sudah semakin jelas melihatannya gitu ya. Jadi dia juga semakin apa ya, semakin optimis lah, bisa semakin sembuh, semakin pulih gitu ya, dan dia lebih apa sekarang lebih bersemangat gitu. Mata kanannya kita masih koordinasi sama pihak tim dokternya, tapi lihat juga kan apa progres di mata kirinya. Nanti kalau ini sudah semakin membaik lagi, mungkin yang sebelah kanannya menyusul sembuh. Habis dari MC itu, dia di acara 14 Februari itu, dia tuh semakin apa ya, semakin semangat banget gitu, semakin seneng gitu ya. Jadi kalau apa-apa tuh juga kesabaran gitu, dia lebih ini aja, lebih apa ya, lebih ya itu tadi, lebih bersemangat gitu. Apalagi pas lagi acaranya Dafni, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan apa namanya kesempatan buat Bang Indra untuk bisa merayakan ulang tahun anaknya ya. Tadinya kan kita juga khawatir dengan kondisinya Bang Indra yang lagi sakit gitu ya. Tapi ternyata alhamdulillah Allah kasih kesembuhan sehingga bisa berjalan lah itu acara ulang tahun. Jadi dia pasti senang banget. Kita lihat dari yang MC kemarin gitu ya, itu juga melihat kondisinya Bang Indra juga semakin baik gitu ya. Kalau untuk undangan talk show gitu, itu diizinkan karena memang tidak memakan banyak tenaga, tidak banyak memakan banyak stamina gitu. Karena kalau talk show paling cuma sejam paling lama gitu. Dan itu pun ada jeda iklan atau apa, jadi dia bisa istirahat. Tapi kalau untuk yang dia sebagai jadi MC gitu ya di satu acara, itu kita masih perlu izin dari dokter dulu kan, biar dilihat kondisi kesehatan. Kalau untuk hal tersebut gitu ya, mohon maaf sekali, saya sama keluarga itu sudah bersepakat karena ini kan ranahnya rumah tangga orang gitu ya. Saya sih nggak mau berspekulasi apa-apa, saya juga nggak berani berkomentar apa-apa. Jadi kalau mungkin teman-teman mau bertanya hal itu, bisa langsung ke pihak Dila langsung, atau mungkin nanti kalau ini kemungkinan ke Bang Dila. Kalau unfollow Instagram, kalau dari Bekti mungkinnya pasti belum bisa, karena kan Bekti belum bisa main handphone. Itu lebih ke apa namanya, update kesehatan. Dan terakhir itu udah lama ya, di hari Jumat. Aku sih pastinya dia nggak tahu ya, gitu. Ataupun dia tahu ya kurang tahu juga, karena kan dia belum megang handphone. Oke, jadi dia pasti nggak tahu apa-apa nih. Gitu. Setahu saya. Kemudian juga kalau dari Bang Indranya, dia orangnya memang tidak pernah mau bercerita gitu, soal apa yang dia lagi kesulitan atau apa tuh, dia orangnya nggak mau bercerita. Dia maunya tetap terlihatnya baik-baik aja, senang gitu. Boleh, dia juga belum bisa gitu untuk melihat secara jelas. Oke. Kita balik lagi, belum berani berkomentar apa. Balik lagi, kita akan berani berkomentar. Kemudian, kalau mau Ramadan ya, persiapan seperti apa? Apa menjalani puasa? Insya Allah, mudah-mudahan kalau memang Bang Indra diperbolehkan ya, seharusnya kan puasa itu bisa malah membuat kita jadi semakin sehat ya, gitu ya. Kalau memang diizinkan, insya Allah dia akan berpuasa, karena memang selama ini Bang Indra lagi sakit pun dia masih tetap berpuasa gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan kondisi yang sekarang yang sudah semakin membaik gitu ya, bisa menjalankan puasa dengan baik. Pekerjaan akan dibatasi atau ya, seperti tadi, kalau untuk pekerjaan selama tidak menguras stamina-nya dia, tidak menguras tenaganya banyak gitu ya, masih kita perbolehkan, dan itu pun atas izin dari dokter. Ini dia lagi ke Abiwaluyo untuk kontrol kepalanya dia, sama mungkin alat yang ada di dalam tubuhnya gitu ya, terus sama untuk kontrol mata juga pasti. Tapi ditemenin sama Kak Dila nggak, Pak? Ditemenin sama Kak Dila nggak? Untuk hari ini ditemenin, kebetulan tadi hari ini ditemenin sama adikku si Haru. Obat-obatan sih saya juga kurang lihat banget ya, gitu ya. Kalau apakah sudah berkurang, kayaknya ada beberapa yang sudah mulai berkurang.